senang terus ya, ya alhamdulillah. Yang terakhir 6 ya, menjaga wudhu ya, menjaga wudhu. Yang terakhir ketujuh istighfar selalu, tobat. Allah itu sangat cinta pada orang yang bertobat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat suka, sangat cinta pada orang yang bertobat dan mensucikan diri. Siapa di sini yang tidak punya dosa? Punya tangan. Punya semua. Udah ada banyak dosanya? Banyak. Yang banyak dosanya angkat tangan, yang cung, yang banyak dosanya. Maksud saya. Yang sedikit? Enggak ada. Satu. Enggak ada. Tapi kalau tahu dosanya banyak, kok udah tobat. Kalau tidak baca istighfar, kalau tidak mandi besar, niatnya tobat. Nanti sampai rumah mandi besar ya. Tapi bukan nawaitul guslan li rafa'il akbari, nawaitul guslan apa? Li taubati lillahi ta'ala. Dosanya Anda termasuk saya ini banyak, pada orang tua berani ya, pada guru cuek ya. Enggak mlebu ilmu ne. Ilmu talim ya, kualat guru. Urune nang ndi nang balung. Wong wedok ditorkop gurune. Ada dan tersangka ya. Iya. Ditorkop yang penjara sih kualat ya. Na'udzubillahi min. Jadi menghormat memuliakan orang tua dan guru, kamu hidupnya pasti bahagia. Ya, karena sudah berkeringat semua, saya kira cukup. Sudah 7 ya. Apa tetap tadi salat 5 waktu berjamaah. Ala waktunya di awal. Satu, kedua membaca selimaca Al-Qur'an ya. Dikrullah, baca sholat. Ketiga sholat tahajud. Keempat sholat duha. Kelima puasa Senin Kamis. Yang keenam menjaga wudhu, batal wudhu. Ya, wah itu jimatnya panglima besar Sudirman itu 3. Dia tidak pernah lepas wudhu. Mengapa dia selalu selamat dari serangan belanja, serangan beranda dan para PKI yang mau membunuhnya? Kenapa? Dia punya 3 jimat. Pertama, dia selalu menjaga wudhu, tak pernah batal wudhu lagi. Kedua, sholatnya tepat waktu, ala waktunya. Ketiga, ikhlas, dia berjuang demi bangsa, negara dan agama. Dan selalu lisannya berzikir kepada Allah, nyebut nama Allah. Subhanallah, baru Subhanallah walhamdulillah. Manusia terakhir, pesan saya jangan tanggung-tanggung, yang sungguh-sungguh belajar, yang sungguh-sungguh akan sukses, kerja yang sungguh-sungguh akan sukses menghasilkan sesuatu. Kata Sari ini sesuatu itu luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah, saya kira sudah cukup. Dan motonya anak apa? Anak Karismati niru Bu, niru Bu Sri. Future is now. Keren kan? Future Facing. Is now tuh dari direktur apa? Double Crown Bu Sri KK. Masa depan itu dimulai dari sekarang. Kalau kamu sekarang malas, gak belajar, gak giat, gak aktif, maka masa depannya kamu juga akan suram. Kalau mulai sekarang kamu